Oke, selamat sore ya. Hari ini tanggal 25 ya. Terus tanggal 25 bulan 7 ya. 7/2/2022 ya. Oke. Tes oke untuk pengiriman ke Sumedang, Jawa Barat, pesanan dari Ibu Reni Sopianti. Nah, suaminya siang transfer ini atas nama istrinya nanti. Oke, kita siapkan dulu. Ini benang, pakai benang ini apa ya? Benang lain ya. Pakai benang lain, enggak apa-apa lah. Kita pakai benang lain aja, pakai benang ayah punya. Ini cara masang benangnya ya. Awalnya naikkan sepatu nih, biar kelihatan terbuka. Pastikan ya masuk. Kayaknya enggak masuk penjepit ini. Posisinya lain. Kita masukkan dulu benang. Ya, setelah ini kita akan ngetes yang pertama adalah jahitan biasa dulu. Oke, kita jahitan biasa dulu ya guys. Nah, caranya adalah kita pilih yang begini, terus kita enter di sini sampai dia hijau. Sini hijau, boleh start sini, boleh start sini. Misalnya ini contohnya ya, ini akan caranya. Kalau jahitan saya kurang lurus, berarti memang saya belum begitu terampil ya, namanya ngejahit. Biasanya ngejahitnya lain soalnya. Nah, ini seperti ini ya. Kita coba yang jahitan zigzag misalnya nomor 2 atau mana, terserah lah ya. Ini misalnya. Enter. Khusus mesin ini jangan ngotak-atik pengaturan kalibrasi ya. Kalau gagal saya enggak tanggung jawab. Karena kalibrasinya itu pakai ini komputer, bukan pakai tangan. Misalnya kalau di tengah-tengah beli kita pengen ganti model, boleh saja ganti model. Kita ganti model ini misalnya ya. Oke, nah kita langsung jalankan kembali. Ini sengaja gak disambung, kalau disambung nanti jadi mode bodir. Ini khusus mode jahit, lubang kancing, segala macam gitu ya. Stop. Kita ganti lagi model yang lain lagi. Mungkin kita bosen, kita cari yang mau lebih enjoy. Slip. Magnus. Nah, nanti kalian lihat sendiri hasilnya. Oh, luar biasa. Nanti kan habis ini kita akan jahit, bentuk jahitan lubang kancing ya. Ini senjatanya lubang kancing. Oke, stop. Ini saja. Ini bukan surat pengansir ya, karena memang video juga nggak di false karena macam gitu ya. Ini hasilnya ya, cakep, jelas cakep, ganteng saya ini. Nah, ini kalau lubang kancing seperti ini cara kerjanya. Tarik ini seperti ini, taruh kancingnya di sini. Misalnya kancing macan biasanya gede, kancing kebo gede. Kebo, siapa bilang sapi? Macan sama kebo tadi nggak ada sapi ya. Tas ya kan, tas saya bilang cuma macan sama kebo kan. Oke, kita turunkan ini. Nah, tapi hal yang paling penting adalah Liverpool turunkan dan ini ke mode nomor 3. Misalnya kita pakai yang jenis ini misalnya, enter saja begini. Nah, ini bisa tinggal langsung jalan saja. Kita bisa tinggal ngopi atau jalan-jalan. Ini harusnya dikasih lapisannya. Kalau nggak dikasih lapisan ya goyang dia. Bukan, ketangkap goyang. Kasih lapisan bagian bawahnya. Ini terlalu tipis. Jadi. Seperti itu cara kerjanya. Mudah sekali dipergunakan. Ini multifungsi namanya. Oke, ini dipotong dulu, kita harus angkat kembali kalau mau bikin, mau model lain atau apa ya. Nah, itu hasilnya ya, kelihatan ya, kelihatan banget lah.
Nah, kita turunkan, kita ganti model misalnya yang ini ya. Enter. Jalankan. Perhatikan BB ya. Jadi seperti itu cara pemakaiannya, mudah sekali. Nah, setelah ini lubang kancing kita akan ini kan ke bentuk bordir. Antum bisa mengerti orang arti. Ini kan sudah saya kasih ini. Oke penonton, asisten saya Bahlul memang. Oke, saya suruh jepit kain ya. Ini lubang kancingnya ya. Ini panjang pendeknya sesuai keinginan. Ini kita tinggalkan dulu ya. Kita akan ganti ke mode bordir. Oke. Sebenarnya ada OP yang khusus, tapi saya mau nyari mudahnya saja ya. Dan supaya itu nggak dikeluarkan gitu maksud saya. Nah, oke. Nah, kita pakai jarum adalah jarum sepatu. Sepatunya sepatu bordir ini khusus. Kita akan tes bordir ya. Tes bordir agar kita ini ya namanya jualan gini dites. Kalau orang jualan nggak dites itu gimana sih? Jualan apa jualan gitu. Dites yang jual harus bisa mengerjakan, harus bisa. Jadi ketika ditanya, "Mas, mesinnya kok begini?" Ya iya, kamu salah jalaninnya begitu. Kita masukin ya. Masukin ini sudah terpasang ya. Kencengin sedikit, kencengin pakai cutter saja ya. Nah, yang penting kencengnya. Mudah sekali kan? Nah, anjuran dari pemerintah atau dari pabriknya dimatikan dulu. Kita sambungkan begini ya. Jangan sampai copot. Pastikan tadi begini enggak copot. Nah, sampai benar-benar enak kalau udah masuk ya. Nah, ini penjepit kain, sebentar saya ambil jepitan kain dulu ya. Oke, ya ini kita pasang dulu ini jepitannya. Kita nyalakan dulu, dia akan kalibrasi. Perhatikan ya. Perhatikan dengan jelas. Nah, ini kebetulan ada flash disknya ya, versinya. Kadang ada, kadang tidak ya. Jadi ini tidak bisa diharapkan 100% ada. Nah, kalau dari pabrik ada ya kita kasih, tidak ada ya tidak bisa dicariin. Kau beli sendiri di luar ya. Seperti itu. Nama penjual jujur begini. Kalau dibilang, harus pilihnya ada flash disknya, tidak bisa. Karena itu ada di dalam. Kita tidak mungkin bongkar mesin sampai puluhan. Nah. Ini kita masukkan dulu ya, ada lubang di sini. Nah, sudah pasti masuk. Tunggu 5 detik. 1 2 3 4 5 kayak gitu. Baru pencet sini dia akan muncul. Nah, kalau baru colok langsung pencet sini tidak muncul. Karena dia harus mikir dulu nih siapa yang masuk ini, enak enggak sih gitu. Awalnya sih biasa saja, saya coba kok enak. Besoknya nambah lagi. Nah, tekan itu. Kalau isinya sedikit dia akan langsung muncul begini. Tapi kalau isinya banyak, ya tidak, lama dia, loading lama dia. Diem dulu lama. Ini sedikit ya cepatnya. Ini yang kita masukkan. Kita import saja begini. Nah, sudah terimport ini. Sudah tulisan begitu ya. Kita boleh silang ini. Dan ini ya, nanti cara ngambilnya ya. Kita masukkan ini supaya tidak ini. Tidak tertinggal. Nah, cara ngambilnya di sini nih. Nah, ini kelihatan kan? Nah, klik ini cara ngesetnya di sini. Nah, ngeset di situ. Nah, kalau misalnya cukup lah ya, bidangannya pakai bidangan kecil ya, langsung enter saja. Tapi kalau misalnya pakai bidangan gede, mau rubah sini, select big farm. Ya. Jadi besar tuh ya areanya. Nah, kita bisa geser, kita taruh paling atas ini misalnya. Nah, gini. Set, nah, setelah paling atas, kita enter saja. Sudah gampang kan? Nah, ini udah tinggal jalan. Perhatikan tampilan di layar ya. Tapi sebelum saya jalankan, kita tes mesin dulu sebelumnya dulu ya. Nah, ini jadi kalau ada tampilan begini ya, itu gulung sepul. Nah, oke, sekarang kita jalankan ya. Perhatikan, nah ini tandanya sepatu belum turun. Nah, turunkan, lalu jalankan kembali. Oke ya, sudah jalan. Nah, ini tinggal kita nomor seri. Nah, saya mau siapkan yang lain dulu, seperti ada bonus, ada paket panduannya ya. Oh,
tonton saja sampai habis videonya, nanti kau akan pandai sendiri. Kalau mau lebih cepat ya. FM. Ini ada tulisan please change the color of the portrait. Maksudnya silakan ganti warnanya, kalau tidak mau ganti ya di gini aja. Cara pengganti.
gini nih mas, kan saya lima di sini, terus sini terlalu merah sini enggak jadi langsung diambil, kalau belum lagi itu loh, itu diambil kita ikuti, nih kalau misalnya kayak begitu nih diambil dulu ya, terus sini lampu merah, lampu oke, ini minta ganti warna selanjutnya ya, warna ketiga. Enter saja, ini nggak usah diganti, terus lanjut saja. Thank you.
Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, seperti yang dilihat ya, saya tinggal intun komputer lain soalnya. Nah, itu hasilnya ya, bagus. Air batin. Kita foto dulu ya sejenak, foto. Spread, oke ya. Nah, ini sudah selesai dan siap di packing, siap dikirim. Nah, ya sebentar, ini nomor serinya berapa? Kita tempel dulu. Nomor serinya adalah 0007 4007. Kita tempel di belakang sini untuk penanda hasil dari kami. Saya tinggal di nomor serinya 2007. Tempel sini. Ya, ini cara mengembalikan ke posisi semua seperti itu. Ngosonginya, ya kan? Ya, kembali ke menu utama. Silang. Nah, seperti ini. Kita matikan karena sudah selesai. Dites oke. Nah. Itu. Terima kasih atas orderannya. Ditunggu order kabar baik selanjutnya. Salam sukses selalu. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.